Laporan utama majalah Bali Post edisi ke-80 yang bertajuk Kondominium Puat Amin di Kuta mengulas tentang KPK telah menyita harta milik tersangka Puat Amin Imron lebih dari 250 miliar rupiah. Selain uang juga disita puluhan mobil dan sejumlah properti yang salah satunya berlokasi di Bali. Selanjutnya KPK juga menyita 14 rumah dan apartemen berlokasi di Jakarta dan Surabaya. Masih ada juga 70 bilang tanah, termasuk kantor DPC Partai Gerindra, butik dan toko. Disita juga satu kondominium di Bali dan 19 mobil yang disita di Jakarta, Surabaya dan Bangkalan. Dalam laporan utama bertajuk Bali Surga Cuci Uang, mengulas selain bisnis narkoba, Bali juga menjadi incaran para koruptor untuk mencuci uang. Meski terindikasi banyak bisnis terutama di bidang properti merupakan uang hasil kejahatan, hanya segelintir yang terungkap. Itu pun terkait keuletan dan kerja keras KPK. Contohnya, KPK menyita rumah mewah milik tersangka dalam kasus pengadaan simulator SIM di Polresta Polri, Irjen Joko Susilo di Kuta. Rumah yang ditaksir menilai 5 miliar rupiah itu beralamat di Harvest Land Kuta. Laporan utama lainnya bertajuk dari Wawan sampai Joko Susilo mengulas, di balik prospektifnya tanah di Bali, ternyata sejumlah pihak memanfaatkan untuk mencuci uang bukan sekedar investasi. Tubagus Kairi Wardana alias Wawan, satu di antara banyak tersangka yang berinvestasi di Bali. Wawan diduga memiliki aset tanah sekitar 2 hektar di kawasan Ubud yang terletak di Subak Semujan, Jalan Bisma Ubud. Selain Wawan, mantan Kakor Lantas Irjen Joko Susilo juga membidik Bali sebagai tempat investasi. KPK memasang papan penyitaan atas tanah sawah sekitar 85 are di Yehgangge, Desa Sudimare, Kecamatan Tabanan. Tanah itu diduga milik Joko Susilo yang menjadi tersangka dalam kasus pengadaan simulator SIM di Korlantas Polri,